Balik ke perkembangan berita seterusnya. Liga Super Bola Jaring NSL 2021 telah pun melabuhkan tirai. KL Wildcats mencipta sejarah sebagai juara sulung saingan selepas menewaskan Johor Jewels 58-47 pada aksi final. Selaku juara, KL Wildcats menerima sebuah trofi berserta wang tunai RM10,000 termasuk pingat kepada setiap pemain. Bagi naik juara pula, Johor Jewels menerima pulangan dengan hadiah kemenangan wang tunai berjumlah RM7,000. Selain pemainnya, Paul Mefong turut dipilih sebagai pemain paling bernilai. Laporan penuh kita bersama Nur Liana Tarmizi. Permainan bermula sengit apabila KL Wildcats dan Johor berbalas serangan pada suku pertama yang berakhir seri dengan keputusan 13-13. Pada suku kedua, Johor Jewels dilihat berjaya mengubah momentum perlawanan dengan mendahului pada satu ketika sebelum dikejar Kuala Lumpur 24-21. Perlawanan bagaimanapun menjadi lebih menarik apabila pemain yang ditunggu-tunggu, Nur Amirah Dayana, dimasukkan. Suku masa kedua berakhir dengan keputusan 31-25 berpihak kepada Kuala Lumpur. Bersambung pada suku ketiga perlawanan, Johor terus mencari rentak namun belum cukup untuk memintas Kuala Lumpur yang kekal mendahului dengan keputusan 41-36. Bersambung pada suku keempat, Kuala Lumpur sedikit tersentap apabila puteri Intan Balkis Ahmad Zulkifli terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan buku lali. Namun, ia sedikit pun tidak merencatkan prestasi pasukannya, bahkan turut menambah 8 lagi jaringan pada 5 minit awal. Baki 10 minit permainan diteruskan dengan momentum cemerlang oleh Kuala Lumpur yang selesa dengan perbezaan 11 mata menjadikan keputusan 58-47 sehingga whistle penamat dibunyikan. Selain kategori pemain paling bernilai yang menjadi milik Paul Mefong daripada pasukan Johor Jewels, beberapa pemain lain turut diberi pengiktirafan. Antaranya, anugerah pemain muda terbaik diberikan kepada Pavitra Devi dari pasukan Perak Phoenix. Pertahanan terbaik, Nur Syafazliana Muhammad Ali dari pasukan KL Wildcats. Penyerang terbaik, Nur Fariha Abdul Razak dari pasukan Johor Jewels. Dan penjaring terbaik, An-Najwa Azizan dari pasukan Selangor Angels. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Puan Faisal Wan Ahmad Kamal. Meskipun julung kali diadakan, NSL berhasil menampilkan aksi kompetitif. Lebih-lebih lagi, kejohanan ini turut disertai beberapa atlet kebangsaan seperti An-Najwa Azizan dan Nur Amirah Dayana. Sebuah kejohanan berprestij, NSL pastinya memberi kesan besar buat sukan bola jaring tanah air secara keseluruhan. Dalam melahirkan lebih ramai pemain berkaliber, di samping memastikan kecergasan setiap pemain sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Nur Liana Tarmizi, Sukan Berita RTM.